Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Bang Dev Hatep. Semoga kita semua dalam kondisi dan situasi paling mantap, amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya tentang faktor-faktor penyebab subtiger ngacak. Bukan hanya untuk subtiger aja teman-teman, ini berlaku untuk semua uklik yang masih menggunakan part-partnya dari bahan plastik atau ABS. Oke lah, daripada nanti kena skip, langsung saja kita. Pertama, box trigger. Box trigger bawaannya dari bahan plastik, teman-teman. Mungkin banyak yang enggak menyangka kalau ini bakalan mempengaruhi akurasi. Kalau boxnya sudah pecah, otomatis baut ini enggak bisa dikencengin. Yang membuat kalau kita main zoom, box triggernya jadi kegeser, perkenaannya juga bergeser. Kalau kita paksa ini ngencengin, grendelnya gak bisa ditarik keluar. Oke, solusinya kita ganti aja pakai yang aluminium. Ini salah satu kekurangan dari chamber sistem baut, bukan sistem patri. Lanjut yang kedua, ada cincin laras. Bawaannya seperti ini teman-teman, bahannya plastik. Jadi saat cuaca panas dan cuaca dingin, perkenaannya berbeda. Misalnya pagi dan siang hari itu perkenaannya berbeda, lantaran cincin larasnya memuai teman-teman. Kalau udah kepanasan, perkenaannya juga berbeda. Kadang bisa ke atas, ke kiri, ke bawah, atau ke kiri, ke kanan gitu. Nah, solusinya kalau nggak mau diganti, bisa kita balut pakai kain basah. Nah, kalau bawaan itu bahannya plastik kayak gini teman-teman, kalau kepanasan ini memuai, perkenaannya juga berbeda. Caranya kita lilit, anggap aja ini lagi terpasang di unit kita. Kita lilitkan di sini. Terserah mau mulai dari sini ataupun di sini. Lalu kita kasih karet aja. Nah, gitu. Nanti setiap mau zeroing sama hunting, kainnya wajib dibasahkan. Jadi saat kita zeroing dan hunting, kainnya harus tetap basah. Kalau kita hunting, kalau dipegang kayak gini sudah terasa kering, tinggal kita basahkan aja gini. Kayak ngelapkan tangan aja. Nah, ini bisa kalau rasanya kurang satu lapis, bisa kita kasih dua lapis. Nah, bagian ujung ini, bagian ujungnya wajib kita potong kira-kira 1 milian lah, agar ujung peredamnya langsung menempel ke serombongnya. Kalau kita masih pakai serombong, ini juga penyebab ngacak loh, peredamnya jadi nabrak. Kalau teman-teman nggak mau repot, bisa diganti aja kayak ini, sistem dura, sistem dura dari dura ataupun aluminium gitu. Kalau teman-teman masih menggunakan laras standar pakai serombong, ganti aja cincinnya pakai yang OD14 maksudnya. Kalau OD13, serombongnya harus dipotong di sini teman-teman. Nah, nanti larasnya dibalut bisa pakai saling susu agar
yang pas di cincin naras. Nah, bagian terakhir ada gerendel. Bagian gerendel ini kita sambung kira-kira 1 milian. Caranya ini kita ukur dari sini ke sini. Kalau misalnya kita mau 4 mili, kita jadikan 5 mili atau 6 mili. Asal saat gerendelnya ditarik, kita taruh mimisnya nggak kesempitan. Itu fungsinya agar mimis jauh masuk ke dalam dan lubangnya tidak menutupi lubang transfer, teman-teman. Itu juga sangat mempengaruhi akurasi. Kalau sempat nutupin lubang transfer walaupun sedikit, saat kita shot anginnya lewat, mimisnya kedorong ke atas, ya, menyebabkan roknya jadi peyang. Nah, yang terakhir teleskop. Pastikan teleskopnya anti getar. Kalau masih baru, umumnya semuanya anti getar karena perdaunnya masih kuat. Kalau udah lama, perdaunnya jadi lemah, nggak bisa menahan lensa yang di dalam tele, tidak bisa mengunci lensa yang di dalam tele. Kalau semuanya sudah terasa mantap, joss lah. Terakhir, kalau masih ngacak, terakhir, solusi terakhir adalah setting laras. Kalau setting laras, di video selanjutnya saya akan berbagi pengalaman pribadi saya tentang setting laras. Untuk para senior, kalau ada tambahannya silakan. Kalau dan yang kurang lurus tolong diluruskan, maklum saya juga masih pemula. Oke, sekian dulu lah dari saya, semoga bermanfaat. Salam satu laras, assalamualaikum.